Oke, kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MHN Petualang. Dan kali ini saya sedang berada di daerah Tegalwaru. Dan rencananya kita akan ke Bendungan Cirata. Tanggung kita main, soalnya kan tadi itu habis muterin Gunung Parang lah intinya. Sekarang kita malah balik lagi ke Tegalwaru. Jadi kita sekalian aja explore. Nanti kita ke apa namanya, ke Cirata. Tanggung. Ini gimana sih yang bawa motor tuh? Oh, malah kena lubang, malah kena lubang. Banyak lubangnya. Aduh. Lihat gak barusan tuh orang gila. Pasar Induk Citeko. Nah, ini di Pasar Induk Citeko kita belok kanan ya kalau mau ke Cirata. Waduh, jalanan.
Aduh, banyak bolong-bolongnya ini jalan, bos. Waduh, hati-hati, bos. Waduh, hati-hati, bos. Dari tadi ngejoplak mulu ya kita. Kita mah diam-diaman aja ya sekarang. Gak usah ngecoplak-ngecoplak lagi. Males, udah capek. Udah hampir 2 jam ini kita nge-record video. Anda memasuki kawasan Obidnas Cirata. Objek vital nasional, bos, Cirata, bos. Ini kawasan PLTA Cirata, bos. Nanti tembusannya ke Cianjur dan juga ke Bandung Barat. Motor ke dia cina siap. Aduh, hati-hati turunan panjang, siap. Wih, segenangan. Nanti kita istirahat dah di sini. Cuman kita sekarang cari makan. Cumi darat tuh sampai ngepul cumi darat ini, melanggar aturan nih, melanggar rambu lalu lintas nih. Ini rambu gak putus nih, marka jalan gak putus, tapi kenapa nyalip mobil? Oh, gak tertib banget. Kapan mau jadi contoh orang lain? Oh, kita terus kayak gini, bos. Reset. Ini lagi nasihatin diri sendiri, bos. Maksudnya gitu. Wis, lagi pada galau. Kebanyakan orang nongkrongnya di sini, gak di dekat itu apa? Pasciratanya. Soalnya kalau Pasciratanya tuh biasanya ada Pak Kumis tuh yang tiba-tiba datang ngasih apa kartu parkir gitu, karcis parkir goceng. Tetap kalau misalkan kita berhenti sebentar, udah itu Pak Kumis ngasih karcis goceng. Nggak tahu sekarang, dulu Pak Kumis tuh viral banget ditangkap, tapi sekarang nggak tahu dah, belum nyoba lagi ke daerah sini. Di sini tuh bagusnya tuh di setiap jalan tuh ada Asmaul Husna-nya. Keren banget pokoknya. Buset, jembatannya estetik banget kan. D
Aduh, rantai ini udah kendor banget. Tapi sayang sekarang jembatannya pada bolong-bolong, bos. Kerbobo-bohan. Oh, apalagi kalau weekend ke sini tuh. Udah banyak yang pacaran kalau daerah sini tuh. Banyak pacaran dan banyak juga yang wisata ke daerah sini. Soalnya daerah sini tuh bagus banget pemandangannya. Buset, ucubuning. Jalanannya pada bolong-bolong, bos. Ah, nyeri awak. Estetik banget tempat ngopinya kayaknya kalau di sini. Aduh, mak. Si mas sorangan di luar ternyata ya. Wih, mantap. Tede ya, masih gantar kalus tuh jalan terus, masih ngoreng gak dia nama gote, bos.
Dan sekarang kita telah memasuki bendungan Ciratanya, bos. Ini jembatannya, ini bendungannya, bos. Kita ke Cikalong Wetan aja ya. Kalau itu lurus ke Cikalong Kulon, ini ke Cikalong Wetan. Dan ini dia jembatannya. Saya agak noleh ya, biar terasa lebih estetik, asik. Nanti kan dimasukin ke tok-tok, alah ke tok-tok. Aduh. Ini dia bendungan Ciratanya, bos. Kalau PLTS ya, di sebelah mana ya? Katanya di Cirata dibangun PLTS gitu. Dipasang panel surya. Mantap. Ini dipasang seng sih, kenapa?
Lagi ada proyek apa ini, Bos? Kalau ke sini gak kelihatan lagi ya bendungan Ciratanya. Ini sekarang kita ke tengah, bukan ke pinggiran Cirata lagi. Sebenarnya kita kesini tanpa tujuan loh, Bos. Ini tanggung aja. Ya udah kita kesini gitu. Demi explore, Bos, demi explore. Set. Shit. Wis mantap kebunnya. Ngelantung nggak jelas ini, Bos. Kita jajan dulu dah. Oke.